Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan review mengenai power amplifier. Ini mini power amplifier Blue LV Pin ya tulisannya. Ini adalah power dengan channel 2.1 CD MP3 MP4 stereo amplifier. Disini ada tulisannya super bass. Ini dengan harga yang cukup murah, sekitar 150 ribuan, kita sudah dapat power amplifier dengan kualitas yang cukup baik. Oke, yang pertama di sini yang akan saya bahas adalah bagian depan dulu ya. Ini depan ini ada power bass volume MP3 triple bass volume. Oke, ya, di sini jadi untuk jack MP3 ini adalah untuk inputnya ya teman-teman. Ini bisa kita sambung ke HP ataupun ke apa? MP3 player. Kemudian di pada bagian belakang ini ada LR input. Lalu di sini ada konektor speaker kiri kanan. Dan yang ini adalah super bass. Super bass ini menggunakan soket ini ya. Ini sudah dapat dari paketnya. Untuk soket nanti kita tinggal baut saja di sini kabelnya. Oke, kemudian ini adalah DC input power ya. Ini menggunakan 12 volt minimal 2 ampere ya. Jadi kalau kita pakai 1 ampere itu rasanya kasihan ya adaptornya ya. Lebih baik kita pakai minimal 2 ampere atau lebih baik 5 ampere. Oke, nanti kita akan coba suaranya. Kemarin sudah saya coba suaranya dan suaranya ini menurut saya ini bagus. Seperti di tulisannya ya, di sini tertulis HiFi. Ya, ternyata memang suaranya HiFi. Oke, kemarin saya coba suaranya memang sangat jernih, bagus. Dan kemarin juga saya sempat membongkar pada bagian dalamnya. Saya lihat itu ternyata menggunakan komponen yang ori ya. Jadi pakai semuanya pakai komponen yang asli IC-nya, jadi suaranya sangat bagus. Oke, nanti kita coba lagi. Sementara itu dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tunggu video selanjutnya ya, nanti akan saya coba powernya. Oke, sampai jumpa, terima kasih.